Diduga dipicu arus pendek listrik, satu unit rumah yang juga tempat rental PS di Bekasi, Jawa Barat hangus terbakar. Selain membakar bangunan, kebakaran juga menghanguskan dua unit motor milik penghuni rumah. Satu regu petugas damkar dari posko damkar Kebalen, Kabupaten Bekasi dikerahkan untuk mengatasi kobaran api yang melalap satu unit rumah di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kurang dari satu jam petugas berhasil memadamkan api yang menghanguskan bagian atap rumah. Petugas kemudian melakukan pendinginan guna memastikan tidak ada api yang tersisa pada puing-puing bangunan. Saksi mata di lokasi kejadian menuturkan api pertama kali terlihat dari ruang tamu yang juga dijadikan tempat rental PlayStation. Dengan cepat api membakar dua unit motor yang ada di ruang tamu hingga menimbulkan kobaran api cukup hebat dan merambat ke sisi bangunan lain. Di awal itu di bawah karpet ada api, lalu ada motor dua, nah, tiba-tiba bapaknya yang keluar dari rumah dan api karena terkunci bangunnya dia, karena api tidak ada gedean, nah, karena situasi kondisi saya tidak ada. Itulah motor yang jadi apa api di situ. Oh, api membesar karena motor kebakar. Motor itu. Tadi penjelasan kita lakukan satu unit pak. Untuk kebakaran rumah ini. Ada berapa unit rumah yang terbakar? Rumah cuma satu, cuma karena dibagi dua. Ini posisinya dua rumah. Ini pemicu kebakaran apa nih? Sementara kita dalam penyelidikan belum dapat deskripsi. Mungkin ini dari korsleting listrik juga kayaknya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Agustian Arisda, Metro TV.